Hari Jadi Wadah Jurnalis yang menjadikan satu kesatuan organisasi sesama jurnalis yang ada di bumi Brazam, media harian mulai dari cetak, online maupun televisi, juga dilaksanakan doa bersama dan juga pemotongan tumpeng. Besar harapan para jurnalis muda berkompeten serta visioner tersebut agar dapat mengedepankan profesionalisme dalam berkarya di bidang jurnalistik. Di sela-sela acara, dalam sambutannya Ketua Jurnalis Karimun Ilfitra menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kedua kalinya dilaksanakan di Karimun. Hari ini merupakan ulang tahun Jurnalis Karimun yang kedua. Memang pada saat perayaan ulang tahun yang kedua ini kita memang belum ada persiapan sama sekali dari kemarin. Hanya sifat dadakan, tapi pas menjelang hari H ini, di beberapa hari terakhir kita mulai ancang-ancang, walaupun dengan cara yang sederhana, tapi kita sudah mampu membuat kegiatan yang seperti ini. Dengan dilaksanakannya doa bersama dan selamatan, dalam peringatan hari jadi kedua Jurnalis Karimun, kedepannya menjadikan wadah pemersatu bagi seluruh jurnalis-jurnalis yang handal dan berkompeten, serta dapat meningkatkan kebersamaan dan dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di bumi Brazam. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.